driver mereka sudah bergerak dari grid ya masing-masing. Sedikit ada masalah tadi tentunya dengan Advent Aurel Warren, tetapi masih bisa diatasi dengan baik. Advent Aurel yang kali ini pun sudah terlihat bisa berjalan. Akankah kembali seorang Michael Vino dari HDM Jakarta untuk bisa kembali melanjutkan dominasinya? Beberapa kali dari putaran 1 dan juga putaran 2, Michael Vino yang selalu mencatatkan namanya di babak kejuaraan. Dan putaran ketiga kali ini tentunya pekerjaan yang sangat begitu berat sekali bagi seorang Michael Vino Satrio, di mana para pesaingnya memang kali ini akan lebih siap dan lebih siap lagi untuk bisa menampingi kecepatan yang dimiliki oleh seorang Michael Vino. Beberapa kali tadi kita lihat persaingan antar driver di kelas mini rock ini, bagaimana masih akan menarik untuk kita saksikan, walaupun dominasi Michael Vino yang memang selalu tampil begitu luar biasa. Dan papan selatan formation lap yang sudah diperlihatkan oleh Marshall kepada para drivers, bagaimana para drivers kali ini mereka sudah mulai mempersiapkan diri untuk melakukan formation lap flying start dari jalannya final mini rock yang akan berlangsung selama 14 lap. Kita akan saksikan beberapa saat lagi para drivers mereka kali ini sudah mulai fokus untuk melakukan formation lap. Kita lihat di barisan terdepan ada Michael Vino dan juga Muhammad F.A. Wibowo. Barisan kedua kembali Farhad Said dan Altab Talib. Barisan ketiga ada Advent Aurel dan Sabil Umar. Di barisan keempat Alexander, Rex Alexander dan Alerik Rizky Prawira. Dan di barisan kelima Ras dan Talib dan Kenzi Zulian. Terlihat formation lap dari para drivers mini rock. Beberapa saat lagi kita akan saksikan di mana memasuki di tiga tikungan sebelum start dilepas. Fokus para driver saat ini menatap ke depan, bagaimana pada saat lampu start dipadamkan mereka harus siap tancap gas. Dan kita lihat masuk di tikungan pertama siapakah yang akan berhasil leading, berada di posisi pertama, di mana Michael Vino ataupun juga Muhammad F.A. Wibowo, begitu pula Muhammad Farhad Said dan juga Altab Talib. Dan perlu kita perhatikan bagaimana Ras dan Talib yang memulai start di barisan kelima dengan Kenzi Zulian, akankah kali ini mereka bisa merangsak ke posisi terdepan. Baik, sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama dan go, 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 go. Masuk di tikungan pertama. Oh, sangat baik sekali di mana Muhammad Altab Talib atau juga Farhad Said. Tadi start yang sangat baik di mana dua driver juga satu driver dari barisan kedua dia berhasil masuk di posisi pertama. Berhasil masuk di posisi pertama dan kali ini Michael Vino hanya beberapa saat saja Michael Vino langsung saja berhasil mengambil alih posisi pertama Muhammad F.A. Wibowo kali ini dengan Advent Aurel Warren. Persaingan perebutan posisi kedua empat drivers di grup yang pertama kita nantikan bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, bagaimana Michael Vino Satrio hanya beberapa saat saja menempati posisi kedua tetapi langsung berinisiatif mengambil alih posisi pertama. Ini memang Michael Vino Satrio, dia tidak bisa membiarkan kesempatan. Ketika memang kesempatan itu ada, langsung Michael Vino tancap gas dan kali ini leading berada di posisi pertama. Altab Talib berada di posisi kedua, Muhammad F.A. Wibowo di posisi ketiga dan Aurel Warren di posisi keempat. Ada Sabil Umar selama di posisi kelima dan Rex Alexander Zimo yang berada di posisi keenam dan Alan Kruski Pahala Mahawijaya berada di posisi yang ketujuh. Persaingan perebutan posisi
Yang ketiga di mana Muhammad F.A. Wibowo, kali ini dalam tekanan yang cukup besar di mana Evan Aurel Warren nampak begitu agresif. Bagaimana dia terus menekan, melakukan percobaan baik dari arah luar maupun juga arah dalam tadi untuk bisa mampu menggeser Muhammad F.A. Wibowo yang kali ini berada pada posisi ketiga. Syabil Umar berhasil naik ke posisi kelima. Sementara itu Evan Aurel Warren yang berada di posisi keempat. Kita lihat Michael Vino, nampaknya dia sudah berhasil lepas dari kawalan tiga kompetitornya. 0.701 Michael Vino berusaha untuk mencoba mengamankan posisi pertama juga. Kali ini persaingan perebutan posisi kedua. Bagaimana Muhammad Altaf Talib? Muhammad Altaf Talib berada di posisi kedua. Tekanan dari Muhammad F.A. Wibowo kali ini dari persaingan perebutan posisi yang kedua. Muhammad F.A. Wibowo membuka ruang tadi. Percobaan yang dilakukannya kali ini berhasil melakukan overtake terhadap Muhammad Altaf Talib. Kita nantikan saja side by side dari dua driver sebagaimana Muhammad Altaf Talib namanya. Dia tidak mau memberikan posisi kedua begitu saja kepada Muhammad F.A. Wibowo. Bumper to bumper tadi kita lihat. Dan tiga drivers nampaknya pun kali ini Evan Aurel Warren, dia juga masuk pada persaingan perebutan posisi kedua. Silih berganti kembali Muhammad Altaf Talib berhasil menggeser Evan Aurel yang tadi sempat berada pada posisi yang ketiga. Muhammad Altaf Talib setelah tadi sini berganti menempati posisi ketiga dengan Aurel Warren. Kita nantikan saja memasuki di lap yang keempat saat ini. Michael Vino Satrio 1.381 sudah berhasil meninggalkan tiga kompetitor terbaiknya di mana Muhammad F.A. Wibowo, Altaf Talib dan Edward Aurel Warren, persaingan perebutan posisi kedua. Dan kita lihat juga tentunya pada persaingan perebutan posisi kelima ada Syabil Umar Basalama di sana dengan Kenzi Zulian dan Alerik Rizky Prawira. Ada Rasdan Talib di posisi ke-8, Muhammad Farhad Said di posisi ke-9 dan Rex Alexander berada di posisi yang ke-10. Kembali alihkan pandangan kita bagaimana persaingan perebutan posisi kedua yang saat ini masih ditempati oleh Muhammad F.A. Wibowo. Tiga drivers mereka silih berganti menempati posisi kedua. Dan kali ini Muhammad Altaf Talib ataupun juga sayang sekali bagaimana kekesalan tadi yang diperlihatkan oleh salah satu driver. Apakah Muhammad F.A. Wibowo setelah tadi kehilangan kendali? Benar sekali Muhammad F.A. Wibowo, posisi kedua yang tadi ditempatinya. Bagaimana tekanan yang sangat begitu luar biasa dari Altaf Talib dan juga Edward Aurel membuat Muhammad F.A. Wibowo bagaimana rusak konsentrasinya tadi. Muhammad F.A. Wibowo terlempar ke posisi ke-9. Perjuangan yang sangat begitu berat bagi seorang Muhammad F.A. Wibowo di mana pada perjalanan final kali ini dia untuk bisa berada di barisan 5 posisi terbaik. Tentunya masih banyak kesempatan untuk Muhammad F.A. Wibowo di mana 14 lap dan saat ini memasuki di lap yang ke-6. Masih ada 8 lap lagi bagi F.A. Wibowo untuk bisa berhasil memperbaiki atau juga berhasil menempati posisi terbaiknya. Dan saat ini pada persaingan perebutan posisi kedua, lagi dan lagi side by side, bagaimana tadi Muhammad Altaf Talib berhasil melakukan overtake terhadap Edwin Aurel Warren. Luar biasa sekali persaingan perebutan posisi kedua. Edwin Aurel nampaknya sangat sulit untuk melakukan defense, menahan tekanan yang sangat begitu luar biasa. Dan kali ini gantian giliran Edwin Aurel Warren bagaimana terus memberikan tekanan kepada Muhammad Altaf Talib. Side by side silih berganti posisi kedua Edwin Aurel Warren dan juga Muhammad Altaf Talib. Kita nantikan saja kali ini ada Syabil Umar Basalama tepat berada di belakang Muhammad Altaf Talib di posisi keempat dan juga Kenzi Zulian
yang berada di pos kelima berusaha untuk mencoba masuk di grup yang kedua untuk bisa bersaing pada perebutan posisi kedua. Kita lihat kali ini ada lima drivers pada persaingan perebutan posisi kedua di sana, di mana ada Alerik Rizky Prawira Mahawijaya yang juga kali ini memiliki kesempatan yang cukup besar untuk bisa berhasil finish di posisi terbaik dari perjalanan final yang sudah memasuki di lap yang ketujuh dan masih akan menyisakan 8 lap ke depan. Perjalanan yang masih panjang 8 lap bagi para driver untuk bisa kembali berhasil perbaiki posisi mereka. Dan saat ini pun di mana Muhammad Altaf Talib berusaha mencoba mempertahankan, dan kita lihat sudah sedikit berhasil bagi seorang Muhammad Altaf Talib untuk bisa lepas dari tekanan Edwin Aurel Warren setelah tadi bagaimana dua drivers ini mereka silih berganti menempati posisi kedua. Pertarungan yang sangat begitu hebat, drama persaingan kali ini perebutan posisi kedua Muhammad Altaf Talib dan juga Edwin Aurel Warren. Sementara itu Michael Vino Satrio nampaknya drivers ini, penggokat ini memang sangat begitu luar biasa. Penampilan yang sangat begitu fantastis yang diperlihatkan oleh Michael Vino Satrio. Bagaimana dia bisa berhasil meninggalkan jauh para kompetitornya. Di mana ketika para kompetitornya mereka disibukkan dengan persaingan perebutan posisi kedua. Dan di kesempatan inilah Michael Vino berhasil menjauh dari para kompetitornya. Tentunya ini kesempatan yang sangat baik sekali yang dimiliki oleh seorang Michael Vino untuk bisa semakin menjauh dari para kompetitornya di sana. Bagaimana ketika dua kompetitornya mereka fokus untuk bisa mempertahankan posisi kedua, di mana Muhammad Altaf Talib dan Edwin Aurel Warren mereka fokus untuk bisa merebut posisi kedua dibandingkan mereka untuk bisa mengejar ketertinggalannya dari seorang Michael Vino Satrio. Tentunya ini kesempatan yang sangat baik sekali bagi seorang Michael Vino. Dan memang sangat sulit sekali kalau kita lihat dominasi Michael Vino Satrio di kelas medium ini memang sangat begitu luar biasa. Selanjutnya kita nantikan saja di mana tersisa 5 lap di mana Muhammad Altaf Talib sejauh ini sangat-sangat baik sekali. Bagaimana dia berusaha agar tidak lagi posisi kedua bisa direbut oleh seorang Edwin Aurel Warren. Kita nantikan juga bagaimana Syabil Umar Basalamah dan juga Kenzi Julian yang berada di posisi 4 dan 5. Sementara itu ada Alerik Rizky Prawira Mahawijaya yang juga sangat menginginkan untuk bisa finish berada di barisan 5 posisi terbaik. 5 besar saat ini ditempati oleh Michael Vino, Muhammad Altaf Talib, Edwin Aurel Warren, Syabil Umar Basalamah dan juga Kenzi Julian. Sementara itu Alerik Rizky Prawira hanya terpaut 0.519 saja dengan Kenzi Julian yang berada di posisi kelima. Itu artinya kesempatan ini masih sangat besar sekali bagi seorang Alerik Rizky Prawira agar bisa naik satu podium di podium kelima. Kembali kita lihat bagaimana persaingan perebutan posisi kedua masih terus berlangsung. Muhammad Altaf Talib masih memiliki defense yang sangat baik sekali. Bagaimana speed, powers, endurance, stamina dan juga energi dari sang kompetitornya. Edwin Aurel Warren juga memiliki kekuatan yang sangat baik sekali. Power yang sangat baik sekali, stamina dan juga energi yang sangat baik sekali dari Muhammad Altaf Talib. Ini tentunya kan sebesar bagi seorang Edwin Aurel Warren agar bisa kembali berhasil merebut posisi kedua. Tetapi sejauh ini bagaimana yang dilakukan oleh seorang Altaf Talib, defense yang dilakukan oleh seorang Altaf Talib ini sangat baik sekali. Dia fokus ke depan, tidak menoleh sedikit pun ke belakang, melihat keberadaan dari seorang Edwin Aurel Warren. Bagaimana dia tetap fokus agar bisa lepas dari tekanan Edwin Aurel Warren. Dan kali ini bagaimana Syabil Umar Basalamah belum bisa berhasil untuk bisa memangkas jarak dengan Edwin Aurel Warren dari persaingan perebutan posisi kedua ini. Kenzi Julian yang juga masih berada di posisi kelima dan Alek Rizky Prawira berada di posisi yang keenam. Menyisakan
dua laps akhir. Memasuki di lap yang ke-13. Kesempatan masih terbuka begitu lebar. Belum bisa kita tentukan siapa yang akan berhasil finish di posisi kedua. Setelah posisi pertama memang sangat sulit sekali untuk bisa membungkam seorang Michael Vino Satrio. Memang sangat begitu luar biasa sekali. Jauh sekali Michael Vino Satrio di posisi pertama yang memang benar-benar sudah cukup aman bagi seorang Michael Vino, di mana 6 detik poin 867 Michael Vino yang sudah berhasil mengamankan posisi pertama dari Bahaban Altap Talib. Last lap bagi Michael Vino Satrio. Inilah dia Michael Vino Satrio, di mana penampilannya begitu sangat luar biasa. Putaran 1, putaran 2, dan putaran 3 Michael Vino yang selalu tampil terdepan. Tentunya ini sangat stabil sekali bagi seorang Michael Vino. Skill yang sangat begitu luar biasa ditunjang dengan stamina dan juga energi yang sangat luar biasa. Penggokat yang sangat begitu pintar sekali. Bagaimana tim HDM membentuk seorang Michael Vino Satrio dengan memiliki mental juara yang sangat baik sekali. Michael Vino kali ini akan berhasil menyelesaikan di sisa dua tikungan terakhir. Beberapa saat lagi checker flag pun akan segera dikibarkan dan finish di posisi pertama Michael Vino Satrio dari tim HDM Jakarta. Finish di posisi kedua. Kita lihat finish di posisi kedua di tempat oleh Muhammad Altab Talib dari Telkomsel Racing Academy Jakarta. Finish di posisi ketiga ditempati oleh Edwin Aurel Warren dari ARM Motorsport Jakarta. Finish di posisi keempat ditempati oleh Syabil Umar Basalama dari Bank BJB Delta Garagi Racing Team Jakarta. Dan finish di posisi kelima ditempati oleh Kenzie Julian dari Hartabas Racing Team DKI Jakarta. Itulah lima finisher dari jalannya final mini rob. Selamat tentunya untuk Michael Vino Satrio. Nampaknya dominasinya masih belum bisa terpecahkan untuk bisa membungkam kecepatan daripada seorang Michael Vino Satrio yang kembali berhasil menjuarai di kelas mini rob. 14 lap di mana Michael Vino hanya setengah perjalanan saja dia menempati posisi kedua, tetapi setelah itu langsung dia berhasil mengambil di posisi pertama. Inilah dia final result dari jalannya final mini rock. Michael Vino Satrio dari tim HDM finish di posisi pertama diikuti Muhammad Altab Talib dari Telkomsel Racing Academy. Finish di posisi ketiga ada Edvin Aurel Warren dari ARM Motorsport. Finish di posisi keempat ada Syabil Umar Basalaba dari Bank BJB Delta Garage. Dan finish di posisi kelima ditempati oleh Kenzie Zulian dari Hartamas Racing Team Jakarta.